Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope of you all in a good condition and always happy, amin. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Before we starting the lesson today, let's pray together. Sebelum kita belajar anak-anak ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ila hadratin Syekh Hasim Asnari, ila mu'asati ta'alimi Abu Bansari wa asadidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قديم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وَيَعْلَنِي مِنَ الصَّالِحِينَ آمين. Kita bersalawat nariya ya anak-anak ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسٍ بعدد كل معلوم لك. الحمد لله نانا. Kita sudah berdoa bersama-sama. Today we are going to learn English with the topic about number. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris yaitu tentang number atau angka. Tentang apa anak-anak? Numbers atau angka. Nah, here is number zero. Nah, ya anak-anak ya, ini adalah angka satu. Bentuknya seperti itu, zero. Here is number one. Nah, itu bacanya one anak-anak. Itu angka satu. Here is number two. Ini adalah angka dua. Ya, number two. Nah, bentuknya seperti itu ya anak-anak ya. Here is number three. Angka tiga, bahasa Inggrisnya three. Selanjutnya, here is number four. Angka empat. Ini adalah angka empat. Dan selanjutnya, here is number five. Ini adalah angka lima. Anak-anak tentunya sudah tahu ya bentuknya seperti itu ya. Zero, one, two, three, 4, 5. Do you know what's next? Apa kalian tahu lanjutannya? Setelah 5 berapa? 6 pinter di sini. Here is number 6. Ya. 6 anak-anak ya, angka 6. Here is number 7. Ini adalah nomor 7. 7 bentuknya seperti itu. Here is number 8. Itu angka 8. Here is number 9.
Ini adalah angka 9. 9 bahasa Inggrisnya 9. Her is number 10. Ini adalah angka 10. Anak-anak tentunya sudah tahu ya angka-angka sekarang ini, angka dalam bahasa Inggris ya anak-anak ya. What do you have? Apa yang kamu punya? Di sini Bu Guru punya gambar apa ya? Doll. Dolls itu boneka. Ada berapa kira-kira anak-anak? Kita hitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi I have 4 dolls. Saya punya 4 boneka. Nah, itu ada angka 4 dia di atasnya. Selanjutnya ada gambar, Bu Guru punya gambar burung, birds. Nah, di situ ada berapa? Coba dihitung anak-anak. 1, 2, 3. Ada 3. Pintar. I have 3 birds. Nah, saya punya 3 burung. What do you have? Apa yang kamu punya? Di sini kamu punya apa? Oh iya, pintar, ada gambar tas. Oh maaf, itu tas ya anak-anak ya. I have 5 bags. Nah, seharusnya seperti itu ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. I have 5 bags. Nah, itu maaf, Bu Guru salah ya menulisnya, seharusnya bags. I have 5 bags. Saya mempunyai 5 tas. Selanjutnya yang bawah ada gambar buku, pinter ya, buku bahasa Inggrisnya books. Dihitung dulu bukunya. 1, 2. Jadi I have 2 books. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini Bu Guru punya gambar lagi. Ada bags, ada dolls, ada books, ada books, ada apple ya. Di situ dolls ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dolls. Sekarang untuk bag atau tas, dihitung dulu anak-anak. 1, 2, 3. Ya, pinter, ada 3 apa 4? Ada 4. 4 itu 4. Dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. I have 4 bags. Nah, selanjutnya buku, bahasa Inggrisnya books. Books ada 1, 2, 3. I have 3 books. Selanjutnya ada gambar apa lagi anak-anak yang merah? Apple. Apple-nya hanya 1, berarti I have 1 apple. Nah, karena 1 ya anak-anaknya, seperti itu. Sebentar, Bu Guru masih punya gambar lagi. Di sini ada bunga. Iya, flowers. Selanjutnya ada gelas, bahasa Inggrisnya glasses. Itu banyak ya. Dan houses, ada rumah. Kira-kira untuk gelas, nah, ada berapa? Dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya I have 4 glasses. Untuk bunga, flowers, ada berapa anak-anak? 1, 2. Iya, berarti I have 2 flowers. Dan houses, ada berapa? Houses ada, dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. I have 3 houses. Jadi ada 3. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, kita coba berhitung lagi ya. 0. 0 tadi berapa? 0 ya. 0, 0. Angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, anak-anak bisa ditulis lagi di rumah angka-angkanya ke dalam bahasa Inggris ya. Kalau biasanya bahasa Indonesia, sekarang kalian menulis ke dalam bahasa Inggris. Bu Guru ulangi, yuk kita bersama-sama diulangi. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ya, alhamdulillah. Well studied, I think enough for our listen today.
let's end our lesson today with reciting Al Asr ya anak-anak ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita sudah selesai untuk pelajaran hari ini ya anak-anak ya. Kita akhiri dulu, sebelum kita akhiri kita melafalkan surat Al Asr terlebih dahulu. Baiklah anak-anak ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bissabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah anak-anak. Sebelum buku akhiri, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Buku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.